Jalan-jalan nih di sekitaran Prambanan, tepatnya di selatan dan Prambanan ya, ke arah Piungan. Nah, saat aku jalan-jalan nih, aku melihat pohon seperti pohon beringin, besar, tinggi, tapi daunnya kecil-kecil. Setelah aku tanya-tanya yang punya, orang sini nyebutnya pohon bibis. Oke teman-teman, saya panjat dulu ya, aku potong dulu. Amati daunnya kecil-kecil seperti daun kimeng dan kulit batangnya pun seperti daun kimeng. Jadi ini yang benar-benar sangat tua dan aku tadi ngobrol, aku dapat kesempatan untuk minta sepotong dari cabang pohon bibis ini. Tapi kalau menurutku sih ini adalah kimeng yang sudah tua. Nah, buat teman-teman yang tahu pastinya ini pohon apa, apakah kimeng ataukah beringin Philippines, monggo komen ya di kolom komentar. We'll be right back.
dapat juga nih pohon bibis. Untuk sebagian aku tinggal ngerapin aja nih, dan saya langsung tanam di pot. Karena bibis ini jenis beringin ya, seperti kayak iprik tapi daun-daunnya kecil-kecil. Tapi kalau orang daerah sini, orang lokal sini ngomongnya bibis. Untuk ID-nya sendiri saya kurang paham ya, kayak seperti kayak beringin kimeng tapi daunnya kurang tebal. Tapi kalau iprik daunnya kecil ini. Jadi pohon ini kata Mbah Kakung umurnya sudah ratusan ya. Jadi yang nanam ini kakeknya Mbah Kakung, dan sekarang mbahnya umurnya sudah 80-an. Jadi bisa dibayangin mbahnya si Mbah. Oke teman-teman ya, makasih udah nonton video YouTube-ku. Jangan lupa ya, komen-komen kalau yang tahu ID-nya, like, subscribe yang belum ya, share keren lagi. Nih, mbahnya yang punya pohon bibis. Ini mbah, pohon bibis aku, nih mbah. Ular-ular. Apa? Nonton tiang padot, nak seneng. Nyeranan itu, saya rasanya. Saks itu mbah? Iya. Aman mbah? Iya. Jadi, pesan mbah, kalau mau minta batang, nggak masalah. Cuman ya itu, kasihlah sekedar buat beli rokok. Oke teman-teman, see you. Jangan lupa ya, ikuti terus keseruan petualanganku, dan jangan lupa like, komen, share, subscribe buat yang belum. Oke, see you.